Assalamualaikum teman-teman semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Kali ini saya akan berbagi tips yang sangat bermanfaat ya. Tips ini bisa membuat kamar kita jadi lebih wangi, harum merona sepanjang hari. Tips ini sangat simpel caranya dan bahan-bahannya juga sangat mudah dicari di sekitar kita. Oke, di sini sudah saya siapkan botol. Dan selanjutnya ada pewangi pakaian. Pewangi pakaian ini satu saset cuma 500 rupiah. Dan untuk pilihan warna kalian tinggal pilih aroma yang kalian suka. Oke, ini akan langsung saya buka. Simak videonya, semoga bermanfaat. Setelah dibuka, ini akan langsung saya tuangkan semuanya sampai bersih. Saya menggunakan 2 saset ya, agar lebih banyak isinya. Dan segini sudah lumayan cukup banyak, dan ini aromanya sangat enak dan saya suka. Untuk selanjutnya saya sudah siapkan cuka dapur ya, cuka meja. Mungkin ini akan langsung saya buka tutupnya dan saya ambil secukupnya saja. Fungsi dari cuka ini adalah untuk memperkuat aroma dan juga membuat lebih awet aromanya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen ya. Dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video saya berikutnya. Selanjutnya ini akan saya kocok, akan saya aduk rata. Dan untuk menambah volume pewanginya ini akan saya kasih air secukupnya. Dan ini akan saya kocok lagi sampai rata ya. Dan setelah terata, di sini sudah saya siapkan beberapa batang bambu. Ini selain untuk mengaduk, bambu ini juga bermanfaat untuk penyerapan ya. Kalau nanti pewanginya terserap sama bambu, dan ini akan jadi lebih bagus, lebih wangi, dan lebih menyebar wanginya. Oke, ini akan saya potong dulu karena terlalu panjang. Dan ini sudah jadi, wanginya semerbak merona sepanjang hari, dan yang pastinya tips ini sangat bermanfaat ya. Kalian bisa coba nanti di rumah.
Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Mantap.